Assalamualaikum. Apa khabar adik-adik, sihat? Alhamdulillah. Terima kasih semua. Kita masih lagi di Cop bersama Piyu Hafiz. Selalunya adik-adik, bila waktu pagi, hari raya, kita akan berkata pada ayah kita, "Ayah, nak pergi rumah Tok Cik juga, Tok Cik juga." Kenapa, Alung? Kan kita nak pergi rumah atuk dan nenek kita. Nak bermaafan dengan mereka. Tak kira, ayah. Nak pergi rumah Tok Cik. Sebab dapat duit raya RM100. Adik-adik sekalian, topik kita hari ini, duit raya. Ha, duit raya sebenarnya tidak salah. Tak apa, ialah sedekah, memberi hadiah, boleh. Tapi kalau niatnya lari, hanya nak dapat duit raya, ini yang dilarang dalam Islam. Ustaz selalu kadang-kadang lihat adik-adik pergi ziarah rumah orang, satu rumah ke satu rumah. Ting-tong, ting-tong. Pakcik nak tanya, ada dapat duit raya tak? Tak ada? Tak apalah pakcik, jumpa lagi. Bye-bye. Adik-adik, kan dah lari matlamat objektif kita. Asalnya kita nak bermaafan. Kadang-kadang ustaz tengok kita sampai dekat rumah orang, dah makan semua, kita tanya, makan aja, kuih raya aja, duit raya tak dapat ke? Tak ada. Kita pun salam lebih kurang aja. Okeylah pakcik, jumpa lagi lah pakcik. Ya pakcik ya. Adik-adik, kan dah rugi. Kan ini hari kemenangan. Ada pula ustaz lihat kita ni bersaing antara satu dengan yang lain. Kau dapat berapa duit raya? RM100 je. Tengok aku, RM300. Tak boleh jadi ni. Aku kena kejar, cari lagi dapat sampai mengalahkan kau. Adik-adik sekalian, ini yang tak baik. Oleh yang demikian, apabila kita dapat duit raya, kita hendaklah menabung, simpan dan jangan sampai berlaku pembaziran. Betul adik-adik sekalian. Yang penting ikhlas, ziarah menziarahi. Okey adik-adik, kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Ayo tabung semua.